Halo guys, kembali lagi bersama channel Elok Beauty. Nah, kali ini saya akan mereview tentang produk Oriflame, yaitu Tender Care. Tender Care ini banyak banget manfaatnya. Nah, ini kemasannya kotak gini ya guys. Ini 15 ml. 15 ml tapi bentuknya padat dalamnya. Yang ini versi Tender Care Protecting Balm with Organic Pomegranate Seed Oil. Nah, kemasannya ada bungkusnya kotak ini. Dusnya. Ini keterangannya, guys. Ya. Terus ini dan di sini ada expirednya, kelihatan nggak? Buram ya. Oh, kebalik. Ini expirednya bulan 7 2021. Nah, ini punya aku juga, ini yang versi rose. Kalau ini apa, pomegranate ya. Nah, bentuknya kecil seperti ini, mudah dibawa, banyak manfaatnya. Di sini juga ada keterangannya. Nah, ini dusnya udah hilang karena udah lama. Saya akan membuka ini yang baru. Ini keren kan logonya, Tender Care. Dan di sini juga ada Tender Love and Care. Dia sangat melindungi. Nah, meskipun bentuknya kecil, tapi Oriflame itu lengkap banget. Di dalamnya ini ada kata-katanya juga, guys. Bentar ya. Nah, berbagai macam kata, berbagai macam bahasa. Kan kalau di sini semua nggak semua bahasa nggak bisa, jadi taruhnya di dalamnya. Tetap komplit nih dusnya. Kecil mungil tapi tetap komplit. Nah, ini bukunya. Ini bentar gue. Ya, begitulah keterangannya. Kecil-kecil banget emang. Tapi yang disayangkan kalau apa, dusnya hilang. Jadi kita kan nggak inget tuh expirednya kapan itu. Nah, untuk bisa mengingat, kalian bisa tulis expirednya di sini. Jadi kalau dusnya hilang, tetap ada expirednya di sini. Gitu. Nah, kita buka. Nah, ini bentuknya kayak balsem ya, kayak balsem gitu. Tak terlihat, tapi ini ada kayak balsem dan berunya itu. Aromanya emang aroma pumit banget. Nah, yang ini warnanya juga sama guys. Sebentar. Putih gitu. Susah banget sih. Licin. Nah, ini bisa. Tuh. Ini baru, tapi udah dipakai. Full ya guys. Nah, ini udah
udah hampir habis, jadi gak kelihatan tuh. Nah, ini pakainya dikit-dikit tapi manjur banget, guys. Udah hampir habis nih yang ini. Nah, ini full segini 15 mili, bentuknya padat ke dalam, dan di sini-sini tuh full, guys. Gak ada lubang-lubang sama sekali, padat banget. Jadi awet banget untuk beberapa tahun, mungkin sampai expired. Kalau kan nggak setiap hari digunakan ya. Kadang kalau apa tender care ini bisa untuk jerawat. Jadi jerawat itu dioles-oles tender care gitu. Terus jerawat, bekas jerawat, ruam popok, ruam pembalut biasanya. Terus habis itu alergi itu juga bisa, biasanya merah-merah gitu ya. Terus oh ya, ini apa kok panas tempuran. Oh ya, bisa untuk lebih canggihnya lagi, bisa untuk sariawan. Nah, sariawan yang bisa dijangkau oleh tangan, misal di lidah bagian depan atau di bibir bagian depan. Kalau bagian dalam kan tidak bisa dijangkau oleh tangan. Nah, caranya cukup dikit, apa dipakai dikit, ditaruh di bagian yang sariawan itu. Nggak perih kok, dan ini aman banget. Bahannya bahan alami kalau nggak salah dari madu, terus apa gitu saya lupa. Bisa aja langsung browsing di Google, nanti saya kasih apa bahan-bahannya, paduan apa aja yang terdapat di tender care ini. Dan ini bisa masuk mulut dan aman gitu, halal ya. Selain itu juga bisa untuk biang keringat kalau anak kecil. Nah, kemarin tuh sempet sedikit cerita ya, anak saya masih umur 3 bulan kalau gak salah, itu ada bintik-bintik putih di bagian leher. Saya kan belum pengalaman ya, baru pertama kali memiliki baby. Nah, saya konsultasi gini-gini sama teman saya, ternyata saya gak kepikiran kalau punya si mungil kecil ini gitu. Jadi bisa untuk biang keringat, di petletin di bagian yang biang keringat itu ada bintik putih gitu, kayak apa jerawat, cuma bukan jerawat sih kalau baby ya, masa baby berjerawat. Ya itulah pokoknya. Terus saya kasih dan besoknya udah hilang itu putihnya, itu aku seneng banget dan manjur banget. Terus bisa bekas luka misal luka bakar yang tinggal bekasnya itu kan apa kayak coklat-coklat gitu. Nah, itu bisa pakai tender care. Kalau masih bernanah jangan, karena ini sifatnya untuk mengurangi apa bekas-bekas saja ya. Terus tersengat lebah juga bisa. Tersengat lebah kan biasanya tuh bendul gitu ya, bendul gitu dan sakit. Nah, itu bisa dikasih tender care ini. Dan masih banyak lagi sih manfaatnya, bisa kalau aku sendiri itu bekas jerawat itu emang manjur banget. Bekas jerawat yang hitam-hitam itu, dan kalau masih ada jerawat juga bisa dikasih. Biasanya kalau kalian pakai skincare itu kan pakai apa namanya krim malam juga. Nah, itu nggak pengaruh kok, nggak pengaruh dengan
standard care ini. Misalnya pakai produk lain, terlepas dari Oriflame juga bisa. Misalnya pengen nyembuhin jerawatnya, bisa pakai standard care ini, ditutulkan di bagian jerawatnya saja gitu. Oke, gitu dulu guys. Review tentang si kecil mungil tapi banyak manfaatnya ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan semoga kalian banyak pengetahuan tentang produk-produk Oriflame. Oke, sekian dulu. Oh ya, jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, klik tombol subscribe gratis, nggak dipungut biaya. Dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar. Oke, see you, assalamualaikum.